Sahabat Vektor Sejati, Kajawan terima kasih buat seluruh sahabat tercinta untuk berdapat dari Arjuna Kunjiga ya, Sahabat Vektor Sejati, Kota Tabak Lamongan. Jadi Kajawan terima kasih buat teman-teman semuanya untuk ditentukan kelas pembuka, alhamdulillah sudah selesai. Jadi terima kasih ya, jadi teman-teman semuanya. Nah, kalau dan bisa dipersiapkan di yaitu di sesi di kelas selanjutnya untuk di sesi di kelas si Raja Mabokku, untuk si Raja Telerku, untuk di sesi di kelas Anis Merah season B season berikutnya. Jadi kepada Labat Fighter Sejati, kajamkan thank you hadirnya, love you, ikut teman ikut memperkenalkan di benar-benar festival Kicau Mania Bupati Cup Lamongan 2023 pertempatan hari jadi Kota Tabak Lamongan ke-454 hari ini. Jadi kami ucapkan terima kasih untuk sang juara foto-foto dulu, karena hari ini kita diliput bersama media handal yang tidak asing bagi kita, yaitu media dari Ronggolawe Nusantara ini bersama Bang Nijar dari Burung News ya. Jadi untuk teman-teman semuanya, terima kasih untuk Bang Heri Wongso ya, atas waktunya ikut teman-teman ngomong mereka hari ini. Dan kita lanjut, alhamdulillah ini lapangan sudah steril. Jadi untuk season selanjutnya, kita lanjut untuk season berikutnya. Untuk di season dikelas si Raja, Raja, si Raja Telerku, si Raja Mabokku, untuk Anis Wera. Di season dikelas yang bisa memasuki arena jantangan bersama event dari Burus. Di season kedua adalah untuk Burus Burung Anis Merah, nah ini dalam merangkai Lamongan untuk Bupati Cup di tahun 2023. Tribunnya suasana di lapangan belakang gor memang cukup sedikit ramai, dan ada banyak jenis burung yang nanti akan didombakan. Yang jelas ini adalah lomba burung berkicau, dan tribunnya kalau pembuka tadi dari lapangan dari kelompok Lahbe. Menyusul di season ini adalah Anis Merah. Terus panitia menyebutkan beberapa juri andal yang didatangkan dari berbagai daerah, dan kembali ini adalah untuk menyebutkan Bupati Cup di tahun 2023 sekaligus dalam rangkaian hari jadi Lamongan yang ke-454. Nah, peserta lomba datang dari berbagai daerah di luar Lamongan. Tribunus curi sudah kelihatan dari Ronggolawe Nusantara, dan tentu komunitas yang dilibatkan untuk menilai kicau burung di season burung adalah untuk Anis Merah, dan ada belasan yang dilibatkan untuk lomba. Tribunus, saya informasikan memang cukup banyak komunitas pecinta burung kicau di Lamongan ini, dan ini merupakan ajang yang untuk bisa menyebaskan dari hobi masing-masing cinta burung,
untuk di season ini adalah season lomba burung berkicau, dan ini memberikan bupati cup untuk para pemenang yang tiketnya memang cukup bervariasi. Ada yang 30.000, 70.000, kemudian 225.000, dan ada yang sampai 270.000. Tribunus masih dilakukan penilaian oleh tim juri. Ada 9 juri yang melibatkan penilaian di siang hari ini. Tadi rencananya acara ini dibuka oleh Bupati Lamongan, namun Bupati masih ada di dua acara di wilayah Nimbang dan juga Pucuk. Namun Nimbang mesti diinformasikan nanti akan disempatkan untuk meninjau di lomba burung berkicau ini. Ini adalah para pecinta pemilik burung yang sedang digembarkan mereka melakukan untuk merespon dari masing-masing burung yang dilombakan di tenis. Jadi pada tahun 2022 yang lalu ada seorang pecinta burung laput, mereka rela menukarkan mobil CRV-nya dengan seekor burung laput. Nah itu dilakukan oleh seorang pecinta burung dari Kecamatan Pucuk. Namun sejauh ini belum diketahui bagaimana nasib burung yang ditukar dengan mobil Honda CRV. Nah, barangkali usai lomba nanti juga akan muncul momen yang menggila, yakni dengan harga burung yang cukup mahal, dan bahkan di antara pecinta burung barangkali ada yang rela untuk menukarkan kendaraan, menukarkan rumah, atau bahkan dengan barang-barang berharga yang lainnya. Tribunus, ini suasana tim juri saat menilai burung berkicau yang Anis Merah, dan kita akan nantikan hasilnya yang akan diumumkan oleh sang mister seremoni
khusus untuk setiap perlombaan. Ini ada MC-nya dari lomba ini, dan Anda akan bisa nikmati bagaimana polanya, gayanya, vokal serta Untuk 59 juara 10 yang terus 0344 ya. Sekali lagi untuk nomor namun dari sekitar ada 13 lama ini hanya ada 2 yang ditempati, 10 lainnya tidak ada yang menempati dari UMKM. Nominasi ada 1, 2, 3, dan 4 ya. Ya, untuk juara number 1, untuk juara 1 ajukan selamat ya. Untuk 22 ya, Anis Merah. Untuk juara 1 jatuh pada nomor gantangan 22. Untuk juara 2 nya jatuh pada 08. Dan untuk juara 3 nya jatuh pada nomor gantangan 64. Ya, terima kasih. Dan akan kita lanjut untuk berikutnya. Untuk disertai generasi Raya si Raya hutan ku, hutan singa, hutan macan tapi si ekor panjang ku berdiri di karena hari ini kita dilibur bersama media anak Jati Dasun Bang Eri Workshop media sejati dari Rokok Loi Nusantara bersama panggilan Bang Misa. Oh, lanjut sama panggilan untuk vektor bos 44 ya, vektor 44 di Dugetus, vektor 44 di Dugetus, temannya sudah datang. Ya, betul. Seluruh selamat sejahtera semuanya untuk komunitas yaitu seperti kelas Bure Maju. Iya, makanya itu. Ya, betul. Jadi seperti kelas guys, pertanyaan yang 225 jadi jangan sampai salah awal jadi urutan yang ketiga. Jadi kita sudah masuk urutan yang ketiga. Jadi kepada seluruh selamat sejati untuk seluruh komunitas Mure Batu Mania Sejati yang berada di samping kanan, di samping kiri, di depan ada podium ya. Mure Batu urutan yang ketiga, Mure Batu Kales persilakan tiket Rp225.000 bisa memasuki arena diadakan pertama supaya tak pernah di Bupati Pahlawan tahun 2023 bersama hari jadi kotak Pahlawan 454. Jadi untuk mereka itu jangan ada yang ketinggalan, pokok bisa masuk arena diadakan. Jadi untuk sahabat komunitas Mure Batu ya, di sini ada cuma tiga hitungan, 1, 2, dan 3. Hitungan habis wajib naik semuanya tak terkecuali dan wajib keluar. Jadi lapangan wajib steril semua kelas. KBR Tuanku, love you KBR hadir ya. Silakan kawan dan KBR semuanya, love you. Ya, buat untuk semuanya. Oke, ada yang ketinggalan aja. Ready, siap. Ya, untuk semuanya wajib keluar tanpa terkecuali.
kecuali bantian dan bapak keamanan. Jadi biar untuk beberapa lagi punya cerita. Jadi steril dan seven. Don teriak. Gimana? Siap? Oke. Untuk tiket tinggal mulai baju tiket 225.000 rupiah untuk semuanya diawali. Bisa langsung naik peron sama-sama Nabi datang, silakan keluar. Ayo pokok, hitungan Sunabi, ya, hitungan Sunabi. Ayo mohon kerjasamanya, sensor masih banyak, ya, mohon kerjasamanya, ayo, sensor masih banyak. Terus ini season si ekor panjang, jadi ini mulai baru dulu, bahkan ada beberapa peserta yang terlibat. Pihak yang sudah memberikan hitungan 1-3, itu berarti hitungan ketiga sangkar harus naik dan semua peserta harus keluar. Wajib keluar tanpa terkecuali, kecuali kalau dia terima bapak keamanan. Wajib keluar. Tribun selama ini memang cukup ketat dan panitia memang mengharuskan semua peserta untuk keluar kecuali panitia dan juga tim penilai. Tentu tribun kondisi ini diharapkan lokasi steril dan lomba akan berjalan lancar. Baik tribun, demikian saya Hanif Mansur melaporkan dari lokasi lomba burung berkicau Lamongan Jawa Timur dalam rangka hari jadi Lamongan yang ke-454. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!